Hey Sobibs, back again with me Jackals in here. Dan kita kembali lagi bermain salah satu game yang buat gua kesel, buat gua mikir, buat gua amburadul pikirannya pokoknya lah. Dan ini adalah Banished yang masuk ke episode ke berapa ya? Gua sendiri juga lupa sih. 11 mungkin, 11 atau 12? 11 mungkin. Sekitar 10-an lah. Dan ya, seperti biasa, Banished adalah game yang bisa dibilang cukup lama progresnya ya. Terutama video gua, biasanya Banished itu 10, 20, 30 menit sih. Tapi gua akan buat timestamp nantinya ya. Jadi kayak gua akan agak nge-skip dikit bagian-bagian yang mungkin gak terlalu penting. And ya, itu mungkin akan jadi perubahan untuk Banished ini ya nantinya. Tapi tetap kalau progress tetap gua record nantinya. Oke, langsung aja kita play. Dan ingat, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe di bawah. Jangan lupa untuk selalu follow IG-nya The Jackals, The Jackals Official. Dan selalu kalau kalian punya ingin berdonasi lebih ke channel ini, kalian bisa berdonasi. Kok sulit banget gua ngomongnya. Berdonasi di Saweria-nya Jackals di link deskripsi di bawah. Oke, kalau nggak salah kemarin gua bangun main ini. Iya, iya benar, bangun main. Untuk rencananya buat coal sih. Tapi sementara ini gua buat iron. Dan ini tetap iron karena blacksmith ini kalau nggak salah deket-deket sini sih blacksmithnya. Blacksmithnya di mana ya? Oh, ini blacksmithnya. Untuk tool kita sih masih banyak ini. Masih aman-aman aja. Cuman ini tool limitnya kita terlalu banyak. Jadi kita buat sekitar 250 aja sih. Gua gak tahu kemarin kenapa kok gua tambahin itu. And then yang kita butuhkan selanjutnya adalah apa ya? Herbs. Herbs ini masalah yang kemarin sampai sekarang masih belum gua selesain sih. Oke, dapat tambahan beberapa orang. Kita buka lahan ini with work. Oke. Lalu apa lagi nih yang kita butuhin di sini? Firewood. Oke. Kita kekurangan banyak kayu sebenarnya. Terutama kayu bakar sih. Tapi di sini sebenarnya ya kayunya lumayan produksi terus sih. Kita butuh tempat untuk forestry lagi sebenarnya ini kayaknya. Dan gua tahu tempat forestry di sini udah ada. Kemungkinan akan gua buat lagi di sekitar sini mungkin. Tahu mungkin kita buat di sorry. Kita buat di daerah di sini udah 1 2 2 forestry malahan. Ini masih belum selesai. Rencananya mau gua buat lahan ini mining. Kayaknya sih gua akan buat forestry di sini mungkin ya. Deket sini. Ya, actually ini bukan pilihan yang terbaik sih. Tapi ya gimana lagi? Atau kita buat di sini aja deket-deket sini atau gua agak sedikit bingung ini. Bentar, tunggu nanti aja dulu karena di sini kebanyakan gunung ini yang bikin susah sih. Gua tahu di sini aja, walaupun kecil, walaupun tempatnya kecil, tapi at least kita bisa buat kayu bakar sebanyak mungkin lah. Oke. Jalannya kagak lurus. Oke, bisa rupanya ke sini. Oke. Karena kita fokusin forestry, berarti kita butuh kayu bakar di sini sama stockpile kecil di 5x5 sini. Oke, sementara gitu dulu. And kita butuh satu orang builder lagi. Ini kita udah max speed.
Dan ya ini mungkin masalah ini ya, apa Banish ini masalah pinter-pinternya kita ngatur semuanya. Karena jujur aja Banish ini game yang tergolong sulit, semakin lama semakin sulit nantinya. Makanan kita pun turun, tapi sebentar gua lihat lagi ini produksi 28.000. Oke, okay, surplus 2.000. It's okay. Dan mungkin akan gua skip dikit di sini karena mungkin gua akan nunggu-nunggu lagi. Jadi gua pasang timestamp nantinya. Dan ya, mungkin kita mulai dari sini. Oke. Okay. Ini adalah masalah lagi. Orang-orang terdampar ada di sini. 33 nomads. Gua enggak ingin mengulangi kesalahan beberapa episode lain yang lalu. So, sorry nomads, deny. Bodoh amat gua. Nomads ini bikin rusuh sumpah. 33 orang ini langsung habisin satu garasi nih, satu-satu penyimpanan. Dan BTW, Forester kita udah selesai. Dan gua lupa satu. Herbalis ya. Yeah. Gimana pun kalau ada forester tetap harus ada herbalis. Kita buat herbalis satu di sini. Dan gua di sini nambah satu school ya, karena ya cukup banyak anak-anak yang enggak sekolah di sini. Dan gua buat ini satu buat coal, karena ya memang itu yang gua butuhin sih. Kita buat persediaan coal di sini. Karena coal ini penting secara enggak langsung, dan gua harus ngirim bolak-balik sini nantinya. Makanya gua pilih alternatif lain. Oke. Okay. Enggak ada yang spesial. Dismiss. Gua enggak terlalu banyak ini aja, ini ya, apa namanya? Pilih-pilih untuk memperbanyak ini lagi, apa namanya? Hasil panen dan sebagainya, karena enggak terlalu penting juga. Kita tambah lagi minernya. Dan ini gua buat satu blacksmith lagi untuk buat tool steel yang lebih awet nantinya. Dan ya untuk sementara mungkin itu aja progresnya. Mungkin gua pasang ke timestamp lagi untuk selanjutnya ya, biar enggak terlalu boring lihatnya. Oke, okay, so semakin lama semakin banyak anak sih yang lahir ini lama-lama. Dan kita ini udah jadi satu blacksmith lagi. Dan ini khusus buat steel tool. Dan gua butuh blacksmith satu lagi. Ini gua buat beberapa rumah lagi sih. Kayaknya rumah kita udah terlalu kurang. Agak sedikit kurang rumah kita. Dan gua akan memperbanyak lagi. Dan makin banyak anak yang lahir, tapi sekolah kita karena nambah satu sekolah, jadi akan ada sedikit kekurangan labor ini nantinya. Kayaknya sih, kayaknya. Tapi gua nggak tahu lagi nantinya. Yang jelas kita perlu beberapa labor lagi. Dan ya banyak yang ini sih orang yang mati. Oke, nggak ada sesuatu yang spesial. Dismiss. Banyak orang yang mati di sini gara-gara kejatuhan batu. Ini jatuh dari tangga mati loh, astaga. Jatuh dari tangga aja langsung mati loh. Lemah amat itu orang. Biasanya kan patah tulang atau apa, ini langsung mati. Tapi gak tahu kalau di bawahnya tangga ada batu ya, ya mati lah. Kena kepala apalagi. Oke, okay, herbalis kita udah jadi rupanya. Oke, okay. Kita bisa aktifin herbalisnya. Dan produksinya herbalis mulai naik. Gua suka itu. Tapi produksi stone kita semakin sedikit. Gua nggak tahu kenapa ini kok malah makin sedikit ini. Apakah jarak kerjanya? Ya karena harus muter sih ini sih. Makanya agak sedikit lama juga. Gua mikirnya gitu. Apakah kita harus buat satu rumah khusus di sini? Kagak bisa tapi. Kagak cukup bro tempatnya. Oh bisa sih ini satu di sini. Oke, okay. Gua akan buat satu mungkin di sini atau dua. Jadi kita kasih rumah orang-orang yang kerja di sini.
Ya, tiga. Tiga rumah. Makin banyak rumah, ya ini oke. Kita mulai kehabisan tools. Gua suka ini. Tantangan baru lagi, kita mulai kehabisan tools. Dan ya, itu membuat kesel. Kita buat iron. Iron kita masih aman. Tools kita yang mulai gak aman. Ini udah mulai buat lagi sih tapi ya. Oke. Blacksmith kita ada 3. Satu di sini kalau nggak salah satunya tadi. Satu di sebelah sini atau mungkin tetap di sini ya. Gue juga nggak tahu sih, lupa gue. Oh di sini kalau nggak salah sih satunya tadi. Atau enggak ya? Ya pokoknya di daerah situlah ada 3 pokoknya. Gue juga lupa sih. Naruh di mana? Tapi ya aman, teratasi udah. Banyak yang tambah lahir, makin banyak yang lahir, ini udah ditempatin semua. Cepet juga sih pertumbuhannya ini. Oke. Kita kelebihan firewood. Tapi ini udah mulai musim gugur, enggak lama ya, mungkin nanti ya habis lagi sih. Cepat. Oh, ini kan udah mulai turun sih. Cepat sih ini sih. Dan kita butuh sumber makanan lagi yang jelas. Production produce 30.000 sama 28.000. Oke. Lumayan, lumayan. Kita bisa buka ini lagi. Kita mau buat ini wheat, squash. Kita mungkin buat bean di dua ini. Kacang-kacangan. Dan chicken ya, kita mungkin memperluas lagi daerah sih. Gua masih bingung tapi maunya di mana. Atau mungkin gua taruh di sini mungkin. Gua buat layoutnya aja dulu. Dia punya bean sama squash, kita udah punya. Atau mungkin di sini. Ya, mungkin bisa sih. Atau mungkin terus ini gua ngomongnya. Oke. Gak ada sesuatu yang cukup sih. Kita buat jangan. Atau iya, atau jangan. Karena ini khusus perumahan ya menurut gua. Oke, gua mulai bingung sendiri. Ini forestry mungkin iya, kita bisa buat di sini. Oke. Mungkin gua timestamp lagi sih. Nanti gua kasih tahu layoutnya gimana. Karena ya juga lagi pula ini ya bangun-bangun juga. Pasti ya gitu-gitu aja. Oke. Timestamp lagi. Oke. Kita makin ada masalah banyak. Kita butuh blacksmith lebih banyak. Dan akan gua buat satu blacksmith lagi kayaknya sih. Ini hospital. Blacksmith satu lagi di sini mungkin. Kita kekurangan. Ini sumpah ini kita mulai, gua agak sedikit mulai bingung ini ya. Ya gara-gara blacksmith ini. Oke. Pokoknya intinya kayak gitulah. Ini nanti ada ya blacksmith. Priority lah tinggi. Moga dia punya tools. Kagak punya. Oke, skip. Kita tinggal 4 tools. Dan ada 25 orang yang gak punya tools. Tapi mereka tetap produksi terus-terusan. Oke, kita tambah orang untuk membangun ini blacksmith. Kita persiapin satu orang untuk jadi blacksmither. Oke, 11 tools makin naik. Ini masih awal ya. Untuk gua perluas nantinya. Rencananya sih gua mau banyakin pertaniannya sama peternakannya, mau pasture yang gede bang itu nantinya.
Come on, man. Oke, udah jadi, kita buat steel tool. Oke, jadi ada dua blacksmith. Yang satu buat tools biasa, dua buat tools biasa, sama dua buat steel tools. Masalahnya ini di mana satunya ini? Satu. Gua sampai lupa naruhnya di mana ini. Satu, dua. Ini leather buat pakaian. Satu, dua, tiga. Tak, satu, dua, tiga. Kemana sih satunya ini? Kok gua lupa ya? Ini di sini satu. Ya, di sini satu. Buat tools biasa itu tapi. Oke. Gua akan buat buka satu ladang lagi. Total ada banyak ladang. Gua enggak ngitungin sih. Dan semakin banyak juga orang yang kekurangan tools. Mantep. Parah sih ini, mulai parah ini. Mulai parah. Gua akan tambah personil gua di sini 3 orang. Masing-masing 1 2 3 6, 6 personil. Oke, ini udah mau selesai. Gua cukup kaget. Kita buat crop mungkin di sini. Atau mungkin langsung pasture. Ya, why not langsung pasture. Di sini bisa kita buat stockpile. Di sini juga bisa buat stockpile. Oke. Terus kita buat jalan di sebelah sini. Ya, ini mungkin makin lama makin complicated ya, yang jelas ya. Tapi tools kita terselamatkan. Semua orang mempunyai tools masing-masing. Dan kita mengatasi satu problem lagi. Corn seed sama cabbage seed. Gua enggak perluin itu sih sebenarnya sih. Kita punya wheat, bean sama. Not yet. Kita dismiss dulu aja. Dan ini tahun ke-43 kita dan udah sekitar 300 orang ini yang hidup di sini dan aman-aman aja. Mati mungkin mati karena kejatuhan batu dan sebagainya. Ya, mungkin ini masih aman sih. Dan kita semakin berkembang semakin besar. Ini gua masih gua pikirin mau jadiin apa. Oke. Kita buat layoutnya lagi di sini. Dan paling gua pasang timestamp lagi ini ujung-ujungnya. Oke. Dan ya, macam inilah layout nantinya gua. Bentar ya, gua lihat dulu dia punya pecan seed, bean seed, pear, wool, pepper, squash, plum, apple. Kita coba pepper seed aja dulu. 20 50 250. Oke, kita trade ya untuk nambah ini aja deh, untuk nambah varian makanan. BTW layoutnya mungkin kayak gini ya nantinya, tapi belum gua isi nantinya. Gua masih lanjutin ini lagi mungkin. Ya mungkin off camera atau mungkin on camera juga. Ya kita lihat aja nanti. Dan mungkin gua akan mengubah season bukan season baru ya, series baru. Kemarin kan ada sempat series baru yang keluar yang apa namanya, Modern Blood Viking Conquest. Dan kemungkinan series baru yang akan keluar ini seperti Banish, cuman prehistoric atau zaman prasejarah sih. Namanya Dawn of Man. Ya, kalian tunggu aja lah. Kalau jadi, kalau nggak jadi ya. Ya, kagak jadi kalau kagak jadi sih. Oke, terima kasih. Mungkin segini aja dulu untuk episode kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. See you later.